Setelah sekian lama berkarir di dunia seni peran, Ineke akhirnya memutuskan untuk mundur dari dunia yang sudah memberinya popularitas itu. Tanggung jawab sebagai istri membuat Ineke ingin mengabdikan sepenuh hidupnya untuk anak dan suami tercinta. Ia menganggap tawaran main film yang datang kepadanya adalah sebagai cobaan. Tapi lucunya begitu kita putusin udah stop, itu malah tawaran udah kayak ngeledek gitu. Iya, jadi kayak ngeledek. Kita mutusin untuk stop, tawaran kayak gini gitu kan. Cuma akhirnya aku mikir gini, Allah ngeledek banget nih, maksudnya Allah lagi nyoba nih pasti bener nggak omongan si Ine mau stop kan. Akhirnya ya udah, memang aku niatnya mau stop ya. Cita-citanya saat sebelum menikah adalah mempunyai keluarga yang bahagia. Namun beberapa tahun setelah menikah, Ineke masih berkutat di depan kamera sebagai seorang aktris. Hal tersebut membuatnya kehilangan momen pertumbuhan anaknya. Tekadnya untuk mundur di dunia seni peran sudah bulat. Bahkan untuk mengajak anaknya ke lokasi syuting, mantan bintang panas ini pun sudah enggan. Lokasi syuting itu bukan tempat yang cocok untuk seorang anak-anak gitu, dan lagi pula pernah tuh syuting bawa anakku, dia nggak betah gitu.